بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اولىك على هدى من ربهم wa ulaiika humul yang artinya mereka berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka mereka itulah orang yang beruntung Kalimat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat yang kelima atau jika ayat bismillah dihitung sebagai ayat yang pertama adalah ayat yang keenam Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, sobat Islamku keren, berjumpa kembali di kanal kebanggaan generasi muda pecinta dan penerus Islam akhir zaman. Saat ini kami hadir di tengah-tengah para pecinta Al-Quran sekalian demi menawarkan dahaga kerohanian dan berusaha merugu kesegarannya. Insya Allah. Sobat keren, dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan sebuah kepastian yang tidak akan pernah dia menyalahinya. Bahkan seiring dengan kepastiannya, jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbuah keberuntungan yang akan menjadi kenyataan di dunia ini hingga akhirat kelak. Sebagai orang Muslim, kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan sebuah doa yang sempurna yang Allah telah ajarkan kepada kita melalui Surah Al-Fatihah, bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda. La lima lam kitab, yakni, tidak sah solatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dari sini diketahui bahwa antara Surah Al-Fatihah dengan solat yang menjadi tiang agama tidak dapat dipisahkan, lebih jauh disebutkan, dan senantiasa kita serukan berulang-ulang di dalam solat kita, doa yang agung ini, yakni mustaqim yakni tunjukilah kami jalan yang lurus ya petunjuk manusia yang syarat akan berbagai kelemahan kekurangan dalam pengetahuan pengertian dan jalan keselamatan bagi dirinya menghendaki didapatkannya petunjuk yang benar sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya berkenaan tentang pentingnya petunjuk bagi manusia sebagai berikut yakni wan abi musa al ashari radhiyallahu anhu inna masalama ba'athani allahu bihi min al huda wal ilma kama sali ghaisin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilat al ma'a fa kala'a والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسكوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه دري أبو موسى الأشعري رضي الله عنه Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya bagikan hujan yang jatuh ke bumi. Sebagian bumi ada yang baik sehingga dapat menerima air dan menyimpannya kemudian menumbuhkan rerumputan dan tumbuhan yang banyak. Sebagian ada yang gersang tapi dapat menampung air lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia dengannya sehingga manusia bisa minum, menyiram dan bercocok tanam. Sedang sebagian yang lain bagaikan tanah gersang yang tidak bisa menahan air dan tidak pula menumbuhkan tanaman. Demikianlah perumpamaan orang yang pandai dalam agama Allah dan ilmu atau petunjuk-petunjuk dari Allah yang bisa memberi manfaat pada dirinya. Dia belajar hingga pandai lalu mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Demikian pula perumpamaan orang yang tidak peduli dan yang tidak dapat menerima petunjuk ajaran Allah yang dengannya aku diutus. Nah sobat keren Dari pentingnya petunjuk ini Kita kembali kepada fungsi awal dari Al-Quran Dari pendahuluan ruku ini Yakni A'udzubillahimina Alif lam mim Akulah Allah yang maha mengetahui Membawa kesadaran Bahwa kita sebagai manusia pada dasarnya Tidak mengetahui rahasia yang hakiki Dari suatu penciptaan dengan menjalin hubungan yang hakiki dengan Allah taala, maka hakikat serta hikmah dari sebuah penciptaan akan didapatkan keberkatannya. Zalikal kitabula raiba Inilah kitab yang sempurna, yakni Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, sobat keren bagi sobat keren yang masih suka dan sering-sering galau bin bimbang, Allah taala sudah memberitahukan bahwa dengan Al-Qur'an akan dijauhkan dari kegalauan dan kebimbangan itu. Karena Al-Qur'an adalah petunjuk yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, yang akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa tunjuk bagi orang-orang yang akan mendapatkan karunia perlindungan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan kepadanya. Dari kalimat ini dapat diketahui bahwa manusia memiliki rasa takut dan khawatir dalam menghadapi masa depannya. Ia tidak memiliki gambaran yang pasti berkenaan tentang jaminan keselamatan dan kebahagiaannya di masa yang akan datang. Sehingga melalui ayat ini maka akan menyingkirkan segala jenis kekhawatiran dan ketakutan di dalam menghadapi masa depan, karena ia berada dalam jaminan dari petunjuk yang Maha Kuasa. Sobat keren, tentu kita pun tidak ingin ketinggalan untuk meraih dan mendapatkan jaminan, petunjuk, dan keselamatan, serta kebahagiaan, bahkan kemenangan atau kesuksesan di akhir nanti, bukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ula ika ala hudam 'Mereka itulah yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka.' Lalu, siapakah yang berada di atas petunjuk dari Tuhan yang Tuhan sendiri telah nyatakan? Mereka adalah sebagaimana yang tertera di dalam ayat-ayat sebelumnya, yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala satu demi satu secara rinci sebagai berikut: ya, ini yang pertama. Adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mereka beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada pengabulan doa-doa, kepada pengharapan yang baik kepada Allah, kepada bantuan yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya yang telah Allah Ta'ala sediakan, dan seterusnya. Lalu, yang kedua, dan mereka yang mendirikan salat yaitu mereka yang meraih kemajuan dalam hubungan dengan Allah taala melalui sarana salat-salat mereka yang tercermin di dalam kesuksesan secara zahiriah juga baik dalam akhlak dan tingkah lakunya lalu yang ketiga wamimmarzaqnahum dan dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka mereka menafkahkannya di jalan Allah Petunjuk ketiga ini betul-betul telah dapat menjadi sarana yang luar biasa untuk dapat melanggengkan kebaikan-kebaikan bagi kita dan anak-anak keturunan kita. Karena dampak, manfaat, dan keberkatannya tidak hanya dirasakan di satu waktu saja, tetapi terus berkesinambungan hingga jauh hari. Coba deh perhatikan bagaimana seseorang dapat memetik manfaat dibangunnya sebuah masjid, diajarkannya ilmu Al-Quran, dan sebagainya. Akan berkesinambungan manfaatnya bukan? Lalu yang keempat. Walladzina yu'minuna unzila ilaika. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Yakni yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah itu? yang terbesar dan paling agung adalah wahyu Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an. Bahkan hal ini bukan saja sebagai simbol retoris saja, sebuah pernyataan yang penuh keikhlasan dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni karena khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sehingga bagi siapa yang beriman kepada ayat ini Maka akan tercermin pula dalam benaknya Dalam ucapannya Dalam akhlaknya Dan dalam tingkah lakunya Berdasarkan Al-Quranul Karim Lalu yang kelima Wa ma'unzilam yang Dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelum engkau Petunjuk Allah Ta'ala Baik berupa ilham wahyu dan kasyafnya bukan hanya baru diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam saja, tetapi petunjuk Allah Taala telah menjadi sarana bagi manusia untuk meraih jalan kebaikan sejak manusia ini ada. Dan petunjuknya telah mencapai kesempurnaan pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbagai hikmah, petuah, bahkan Nasihat serta hikayat yang menjadi warisan budaya leluhur di tiap-tiap tempat boleh jadi merupakan petunjuk masa lampau yang diwariskan hingga ke masa kini yang kesemuanya memberikan ilmu dan manfaat yang sangat berguna. Tinggal dipadupadankan dengan Al-Qur'an sebagai petunjuk yang sempurna kebenarannya. Jika sesuai dengan Al-Qur'an maka terimalah. Namun jika bertentangan dengan Al-Qur'an maka tinggalkanlah. Gampang bukan? Lalu yang keenam dan kepada wahyu yang akan datang pun mereka yakin, Sobat Keren, sarana kemajuan yang disediakan oleh Allah Ta'ala tidak berhenti di satu masa saja. Hubungan yang berkesinambungan, yang nyata dan dirasakan secara langsung dan secara pribadi antara seorang hamba dan Penciptanya, merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Bukti adanya suatu hubungan adalah adanya suatu interaksi. Bukan berjalan dari satu pihak sedangkan pihak yang lain tidak bereaksi apa-apa. Sehingga bahkan hubungan tersebut tidak menghasilkan apa-apa selain dari sebuah ritual formalitas atau sekedar identitas. Tetapi agama adalah sebuah keyakinan, yang keyakinan itu akan bertambah semakin kuat jika satu sama lain antara seorang hamba dan sang pencipta memiliki hubungan yang kuat dan menguatkan berkat adanya interaksi itu. Saudara-saudari pecinta Al-Quran, itulah keenam tanda yang Allah Ta'ala telah kemukakan secara rinci sebagai syarat untuk menapaki tangga-tangga petunjuk atau tuntunan dari Allah Ta'ala menuju jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia hingga akhirat kelak. Lalu firmannya, Ula'ika hudam mirrabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Sobat keren mari kita cermati kalimat ini. Orang-orang yang berada di atas petunjuk. Mereka bukan hanya mendapatkan petunjuk tetapi terkondisi berada di atas petunjuk. Dan kita senantiasa menyebut-nyebut Allahu Ta'ala. Allah yang maha tinggi. Yang ketinggiannya dalam setiap unsur kehidupan akan menjadi dambaan bagi setiap insan. Ketinggiannya dalam kedudukannya merupakan dambaan untuk dapat diraih hingga mencapai pada kedekatannya yang paling dekat. Ketinggian akan nuansa keberkahannya melampaui setiap hal yang dapat dibayangkan manusia, sehingga melalui keenam syarat untuk meraih petunjuk Allah Ta'ala tersebut merupakan tahapan-tahapan, atau bahkan di setiap tahapannya memiliki jenjang-jenjang kedudukan yang akan mempertinggi kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Insya Allah. Sahabat pecinta Al-Quran, lebih lanjut di dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan penekanan bahwa petunjuknya itu adalah dari Robnya mereka, dari Tuhan mereka. Tentu saja secara eksplisit maupun implisit Tuhan ini tertuju kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan tetapi oleh karena manusia memiliki pandangan ya atau daya pandang baik lahir maupun batin yang terbatas maka seringkali ia teralihkan kepada Tuhan-Tuhan palsu sandaran-sandaran palsu yang membuat perjalanannya menuju Tuhan yang hakiki mendapatkan hambatannya Hadrat Masih mau alaihi salatu wassalam bersabda coba lihat seluruh agama di dunia saat ini niscaya akan anda temukan tujuan hakiki yaitu, ketakwaan telah hilang dari mereka. Segala kehormatan duniawi mereka jadikan sebagai tuhan. Tuhan yang hakiki disembunyikan, tuhan sejati dihina. Namun sekarang, tuhan menghendaki supaya diimani dan dikenal oleh dunia. Orang yang menganggap dunia sebagai tuhan tidak mungkin dapat bertawakal kepada Allah. Setiap rasa ingin dilihat, didengar dan diceritakan orang lain dalam bentuk pujian dan sanjungan merupakan dampak-dampak yang seringkali dapat dirasakan oleh orang-orang yang belum menyampaikan berbagai bentuk ibadahnya kepada Tuhan yang hakiki. Sebaliknya, orang-orang yang menyandarkan ibadahnya hanya kepada Tuhannya yang hakiki adalah ia yang justru jauh dari hingar-bingar puji-pujian dunia. Bahkan dunia seakan menjadi musuhnya. Hal itu dikarenakan dunia yang sifatnya fana dalam berbagai kesenangan. Bukan dunia yang menjadi tempat penuh berkah yang merupakan kesenangan yang hakiki dan sejati bersama Tuhan. Dalam hal ini dikarenakan kefanaan atau sikapnya yang larut kepada Tuhannya. Sobat keren, mari kita telisik satu demi satu tandanya. Yang pertama, beriman kepada yang lain. Apakah murni karena Tuhan? yakni kegaiban yang positif atau karena kegaiban yang negatif. Sikap pesimis dan ketakutan akan masa depan adalah diantaranya. Lalu yang kedua, mendirikan sholat. Apakah jenjang-jenjang hubungan hakiki ini mengarahkan kita kepada hal yang positif dan bermaslahat bagi khalayak atau sekedar semu saja? Lalu yang ketiga, mensucikan harta. Apakah gerakan pensucian ini membawa ketentraman yang hakiki atau bahkan mendatangkan kegelisahan ketika tidak diraihnya pujian? Lalu yang keempat, iman kepada Al-Qur'an. Sudah sejauh mana keimanan kepadanya diterapkan? Apakah sebatas teori saja ataukah mulai belajar dengan lisan dan amalan yang sejalan dengan Al-Qur'an? Lalu yang kelima, iman kepada petunjuk sebelum Al-Quran. Apakah kita sudah dapat mencerminkan sebagai orang yang mampu menunjukkan sikap toleransi dan sikap saling mengisi dan memberikan maslahat bagi orang lain yang memiliki pegangan petunjuk yang berbeda? Dan yang keenam, iman kepada wahyu yang akan datang sejauh mana kita mampu memetik maslahat daripadanya demi keberlangsungan dan kesinambungan berkah keruhanian kita dan anak keturunan kita? Nah, semakin kita baca berulang ayat ini, semakin membawa kita kepada pemahaman dan pengertian serta introspeksi diri kita masing-masing di dalam menapaki jenjang-jenjang keruhanian, menuju kedekatan dengan Allah Ta'ala dengan berbagai sarana yang telah disediakan olehnya melalui tanda-tandanya yang khusus ini. Lalu firmannya, Wa ula'ika humul muflihun dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang senantiasa memelihara diri dan meningkatkan kualitas dirinya Berdasarkan keenam tanda-tanda ketakwaan di atas, di samping ia mendapatkan tuntunan untuk menaiki jenjang-jenjang petunjuk menuju Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Tinggi. Di dalam ayat ini pun, Allah Ta'ala memberikan jaminannya bahwa mereka ini akan meraih keberuntungan, keberuntungan di sisi Tuhan keberuntungan yang sejati, keberuntungan yang tidak pernah pudar, keberuntungan yang akan menyelamatkannya di dunia ini hingga akhirat kelak. Untuk lebih jelas dan lengkapnya pemahaman akan kata al-muflihun berikut ini adalah terjemah dari definisi Farahun yang merupakan kata dasar dari al-muflihun sebagaimana dikutip dari kamus Al-Qur'an berikut ini. yakni kemakmuran, kesuksesan, Pencapaian apa yang diinginkan, atau dicari seseorang, atau yang dengannya seseorang menjadi dalam keadaan bahagia dan baik, keamanan atau keselamatan, keabadian dalam keadaan baik atau makmur, dan dalam kenikmatan, kemudahan, kenyamanan, dan berkah kehidupan, kelangsungan kebaikan, atau hanya keabadian. Nah, sobat keren. Kesemua harapan-harapan baik itu akan berlipat ganda kebaikannya sampai tak terhingga ketika pencapaian-pencapaian itu disertai dengan keriduan dari wujud yang terkasih dunia akhirat yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang meraih keberuntungan yang hakiki ini. Amin. Allahumma amin. Apa sajakah keberuntungan-keberuntungan yang akan diraihnya itu? Berikut ini beberapa keutamaan di antaranya, yakni yang pertama, al-ma'iyyah al, al yakni kebersamaan Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Wattaqullaha wa'lamu mu'al muttaqin." Yang artinya adalah bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Lalu al-ilmu Allah yakni ilmu dari sisi Allah sebagaimana firman-Nya <tukullaha> wa <yu 'allimukumullah> wallahu in 'alim yakni bertakwalah kepada Allah Allah akan mengajarimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu lalu al mahraju warizqu yaitu jalan keluar dari segala kesulitan dan rezeki sebagaimana firman-Nya Wa wa yakni barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan taufiknya kepada kita semua untuk memenuhi petunjuk-petunjuknya ini. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah, wa akhiru ana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.